Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Di belakang abang ini adalah peredaran Myvi versi EV. Ha, sebenarnya memang betul. Ini adalah Myvi yang dikonvertkan kepada EV. Yang ini bukan untuk dijual, tetapi sebaliknya peredaran pamerkan konsep orang katakan EV yang mungkin yang akan dipasarkan ke pasaran Malaysia tak lama lagi. Semua saya maklum, bukan lagi rahsia peredaran akan keluarkan model elektrik yang pertama pada tahun depan. Dan di belakang abang ini adalah EM01, di mana ini adalah fasa satu yang diorang dah buat dan juga fasa dua, boleh katakan the first phase yang diorang dah siap, yang ini dijadikan sebagai study diorang. Dan pada masa itu juga, teknologi ini yang akan ditransferkan kepada actual model yang akan ada pada tahun depan. Dalam erti kata lain, kita boleh membayangkan next EV kereta peredaran adalah berbentuk konsep, dan kita dah tahu dah anggaran berapakah kapasiti bateri dia, berapakah onboard, berapakah range, berapakah speed dan sebagainya. Kita dah tahu. Yang ini kita akan cerita dan sekejap lagi. Dan pentinglah harga dia. Tadi peredaran ada bagi tahu anggaran range berapa sampai berapa untuk harga EV yang diorang akan launch tahun depan. Jadi, sebelum kita bercerita lagi lanjut, apakah spek bateri dan sebagainya, bagi anda yang baru jumpa channel ini, masih subscribe, bantu abang untuk subscribe, bantu abang untuk tekan lonceng, follow juga lah kita orang di social media, Facebook, IG, TikTok, pandai laju. Let's go. Baik kali saya. Kan senang, produk berkualiti, 3 tahun waranti. Dah, jom. Seperti mana abang katakan, ini adalah peredaran Myvi, tetapi ini adalah Myvi yang telah dikonvertkan menjadi EV. Di mana sebenarnya kalau kita ikutkan, dalam Daihatsu memang diorang tak ada kereta elektrik. Jadi, dekat sini ini adalah inisiatif peredaran sendiri, di mana diorang buat kereta elektrik ini daripada scratch. So kiranya diorang pun sebenarnya tak ada knowledge dalam EV. Even dari segi parent company pun diorang pun tak ada knowledge. So diorang terpaksa explore sendiri. Dan untuk fasa pertama ni, peredaran bekerjasama dengan 3 industri tempatan, iaitu Uniten, UniKL dan juga UPM. Dan pada masa sama juga, mereka turut bekerjasama dengan satu syarikat orang katakan bateri di Australia, iaitu EVnaut, untuk menghasilkannya. So basically kita boleh nampak lah, ini adalah antara bayangan yang ada, yang kita boleh katakan, jangan katakan next EV daripada peredaran adalah versi compact. Okay, di mana kalau kita nampak, ini cumalah prototype saja yang diorang ambil daripada Myvi 2021, dan di mana diorang convertkan kepada versi EV. Tetapi pada masa sama juga, the new model EV daripada peredaran bukanlah berbentuk macam ni, tetapi dia adalah built from scratch daripada zero sampailah ke 100%. So kira A sampai Z with the new platform, new chassis, new design, new powertrain, everything semua adalah yang baru. Dan untuk bahagian dalam sebenarnya kita nampak ada beberapa benda yang peredaran telah buat. Di mana kalau first kita nampak sekarang ni, dia tak guna side mirror. Sebaliknya dia gunakan jenis yang kamera. Tapi kita orang bertanya jugalah kepada peredaran, adakah untuk upcoming EV akan gunakan jenis yang kamera? Dia katakan mungkin
tidak, dia kata mungkin ke tidak. Tetapi sebaliknya, kita dimaklumkan, kalau kita nampakkan, kita nampak dia punya meter pun dah lain, dia punya sistem infotainment pun dah lain, and then sekarang pun dia dah guna shift by wire untuk bahagian tengah juga, dan kita dapat tahu juga ada something special yang ada dekat dalam, yang ada elemen kamera dan sebagainya. Yang itu kita tak boleh cerita sekarang lah. Itu kita simpan terlebih dahulu. Tetapi inilah antara beberapa perubahan yang konsep yang dia cuba tampilkan, yang mungkin yang akan diselitkan juga dekat upcoming EV daripada Perodua nanti. Dan untuk bahagian belakang ini, ini adalah antara Perodua work dengan tiga universiti tempatan tadi, iaitu Uniten, UPM dan juga UniKL. Di mana kalau kita nampaknya, confirm yang mana untuk EV Perodua nanti akan datangkan dengan single motor saja, iaitu pada bahagian hadapan. Dan kita nampak modular bateri yang diletakkan di bahagian belakang, yang diletakkan pada bahagian bahagian bawah kursi kita lah. Itu adalah perkara normal. Dan lebih penting adalah dari segi kapasiti bateri dan juga range, yang ini menarik. Okey, untuk powertrain pula, untuk ini bateri digunakan 57.6 kilowatt lithium punya bateri, 160 horsepower dan juga 315 Newton-meter torque. Dan untuk yang ini katanya 0-100 boleh catat antara 7 hingga 9 saat, dan top speed yang ni diorang test, diorang kata dia boleh gerak sampai 130 km sejam. Dan sebenarnya hakikatnya diorang ada test juga, diorang kata dia boleh up sampai 150 km. Walaupun itu cuma phase 1, mungkin untuk actual car lain sikit kita tak tahu. Dan so dari segi onboard pula, onboard berapa dia boleh terima. So untuk yang ni, onboard charger dia boleh support sampai 11 kilowatt AC charger. Maksudnya dia adalah lebih better daripada BYD. BYD cuma 7 kilowatt saja. Dan untuk DC, yang ni lebih, ni kurang sikit lah, dia boleh support 50 kilowatt sahaja. Tetapi Perodua kata untuk HL car, mungkin dia orang boleh buat lebih daripada ini sedikit. Dan untuk full range, berapa pula? Untuk full charge dengan gunakan 57.6 kilowatt bateri, dia boleh bergerak lebih kurang dalam 400 km, iaitu NEDC lah. Tapi kalau ikutkan WLTP plus minus dalam 330 ataupun 340. Tapi Perodua kata dia orang ada test, dia orang buat test ni, dia orang kata yang ini boleh gerak almost 400 km. Dan adakah semua powertrain yang abang sebut tadi, semua bateri ataupun power akan sama seperti actual car? Jawapannya adalah similar. Tapi kita dah boleh nampak dah, ini adalah bayangan range, horsepower, torque, 0-100, top speed, yang termasuklah dengan onboard charger yang akan ada pada upcoming new EV daripada Perodua nanti. So, lebih menariknya dari segi harga, kita ada tanya pada Perodua berapakah anggaran harga, sebab orang Malaysia ni memang price quite sensitive. Dan semua sudah maklum bahawa untuk model EV tidak boleh dijual bawah daripada RM100,000, kecuali kau pasang dekat Malaysia CKD, kau boleh jual bawah RM100,000. Jadi berapa pula harga untuk upcoming ataupun the new model EV daripada Perodua ni? Yang pertama, sudah pastinya saiz dia adalah saiz compact seperti mana yang berbelakang. Tapi yang berita baiknya adalah semua adalah baru, built by Perodua. Yang kedua, dari segi harga, harga kata Perodua, anggaran antara RM50,000 sampai RM100,000. Maksudnya bawah RM100,000 lah. Tapi abang agak lah, estimate harga dia akan RM80,000 lebih. Tak mungkin RM50,000, sebab RM50,000 terlalu murah. Kalau RM50,000 tak ada orang nak beli Myvi dah. Tapi bagi abang, abang rasakan mungkin anggaran dia lebih kurang RM80,000 ke RM85,000. Tapi yang pasti, untuk model EV Perodua akan keluar pada tahun hadapan 2025. Itu sudah pasti. Bila actual tarikh kita tak tahu lagi. Tapi yang penting akan ada model EV yang pertama daripada Perodua yang kita boleh katakan agak membanggakan, dibuat oleh Perodua sendiri. Dahasu pun tak ada, Perodua yang buat sendiri. Ini yang dahsyat. Ini yang kita patut proud sepatutnya. Okay? So, I think itulah first impression pasal konsep EV daripada Perodua. Dan itu antara maklumat yang kita tahu, yang abang nak kongsi kepada korang. So insyaAllah nanti katanya hujung tahun akan ada satu lagi konsep car yang actual similar macam ini akan ada nanti. Kita tunggu, okay? Apa-apa pun abang dah tak sabar dah nak tunggu Perodua EV masuk ke Malaysia. So macam biasa lah, sampai sini saja video kita pada hari ini. Bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, masih belum subscribe, bantu abang tu subscribe, bantu abang tu tukar loceng. Kalau ada soalan, tanya dekat orang yang bawah. Dan kita akan jumpa anda pada masa akan datang. Bye-bye semua.
Assalamualaikum.